Selamat pagi. Bersama saya Fandi Kuskano, nikmati berekam informasi unik dan menggelitik dalam setengah jam ke depan di program Jejak Peristiwa. Good people, ayo vaksin ya, jangan takut. Tapi ada nih, sopir angkot di Ambon, Maluku meronta-ronta saat akan divaksin. Waduh, tenang aja bang. Nah, kalau di Lampung nih, supaya nggak pada takut, ada superhero yang nemenin adik-adik untuk vaksin. Mantap. Wih, gagah bener nih abang, udah siap divaksin ya? Lo, kenapa itu? Kok kayak kegelian gitu sih? Tenang aja bang, gak sakit kok. Kan biar terhindar dari COVID-19 nih. Karena takut jarum suntik, abang ini ketakutan saat akan divaksin, good people. Bahkan si abang meronta hingga berteriak. Au, ampun. Bahkan beberapa kali ia menolak tenaga medis yang hendak menyuntikannya nih. Nah, Pak TNI sampai nenangin si abang ini nih, supaya nggak takut jarum suntik. Setelah dibujuk rayu petugas TNI dan warga, si abang maco ini berakhir divaksin, meski sempat histeris. Yeay! Vaksinasi massal ini dilakukan di Gedung Serbaguna Larwulo Ngaba, Kelurahan Pemda Perumnas Kecamatan Kiai Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat nih Good People. Ayo dukung terus percepatan vaksinasi nasional ya. Sementara di Tanggamus Lampung kedatangan superhero nih Good People. Ada Spider-Man dan Captain America. Wih, mantap nih. Mereka datang untuk menghibur anak-anak SDN 1 Pasar Madang saat mengikuti vaksin yang diselenggarakan oleh Polres Tanggamus dan Dinkes tempat ketibaan. Pose senyum, akhirnya ada yang minta foto juga sama kita ya Spider-Man. Siap Kapten, makin terkenal ini kita. Vaksinasi ini dilaksanakan sebagai akselerasi percepatan vaksin dan percepatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Khususnya di Kabupaten Tanggamus nih Good People. Selain itu Polres Tanggamus juga menyediakan puluhan hadiah di tempat vaksinasi dilaksanakan. Mantap nih, baik kan Pak Polnya? Ayo, vaksin deh. Pihak sekolah juga berterima kasih kepada Polres Tanggamus yang telah memprioritaskan dalam pelaksanaan. Ya, alhamdulillah dia ngehibur Pak, hibur sama anak-anak. Ayo deh, biar kita pada sehat dan terhindar dari virus COVID. Jangan takut vaksin ya. Bahtiar Guamual, Destiansyah, melaporkan untuk NET.